Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Ali, Dabbelirland Indonesia. Kali ini di proyek W di Sengon ya, tepatnya di Perumahan Sengon Regency ya. Pembangunan rumah tipe 110 ya. Untuk progres kali ini di tanggal 31 ya, bulan 8 2023. Akhir bulan, alhamdulillah sudah sampai di proses serabatan ya. Nah, ini proses serabat ya. Untuk material, alhamdulillah masih support ya. Besi ini juga besi 10 juga ada, sudah sinam, bata, batu bata merah ya, pasir dan koral, semen di bedeng juga masih tersedia ya. Nah, semen di bedeng masih sekitar ada 10-an. Nah itu ya di 10. Oke, nah, untuk pekerja hari ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang ya. Nah, mandor 5 dengan mandor ya. Oke. Nah, ini proses rabat ya, lantai. Nah, tetap ya kita pakai semen gresik ya. Nah, ini proses serabatan lantai ya. Untuk sanitasi sudah mulai ditanam ya. Nah, itu untuk kamar mandi sudah ada jalur keluar ya, kan sudah ada jalur sih. Untuk sisi sebelah sini juga sudah mulai ditanam ya. Oke. Nah, ini proses sanitasi sudah terpasang ya, yang video kemarin belum. Nah, ini untuk sanitasi, ini kamar area kamar mandi ya. Pasang. Jok, sana ya mungkin ini. Asung rono ta, gue nih sedang kono, tak kono. Gue nih resapan. Resapan, ngajeng. Ya, saya langsung ke depan ya, di bawah nanti bata merah. Ini kalau sing kono langsung rene. Rene ta langsung maju. Brono. Oh. Ini dari sini nanti untuk sapan dan buangan langsung ke depan ya. Nanti langsung lurus. Untuk area sana langsung juga lurus ke depan dek got ya. Nah, buangan air kotor. Kayak ini ya geser ini. Hah? Kalau berarti sudah mulai kita pasang ya. Untuk RAM sudah mulai perakitan untuk kolom praktis-praktis ya. Oh. Untuk kolom praktis dengan ukuran 99 ya ini. 99. Dengan besi 10. Ya. Oke, kali ini ya proyek di Sengon Regency ya. Pembangunan rumah tipe 110. Ikuti terus perjalanan Dabbelirland Indonesia di proyek-proyek yang lain. Bersama saya Bang Ali. Assalamualaikum.